KWSP lancar e-payroll bantu majikan urus dan rekod gaji secara digital. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan e-payroll penambahbaikan terhadap portal i-account majikan bagi membantu dan mempermudahkan urusan termasuk caruman KWSP secara digital. Menurut pengurusi KWSP Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir, pihaknya sedar kepentingan digitalisasi dan situasi pandemi COVID-19 mendorong untuk mengadaptasi teknologi digital dengan pantas serta lebih tepat. Katanya, insentif itu sejajar dengan objektif KWSP membantu majikan, khususnya perusahaan kecil sederhana PKS, memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pekerja di samping melancarkan operasi syarikat. Perkhidmatan e-payroll ini dibangunkan khas untuk membantu PKS yang menggunakan i-account majikan yang tidak mempunyai sistem penggajian atau kemampuan keuangan untuk menggunakannya. Di KWSP, kepentingan ahli sentiasa diutamakan dalam setiap pendekatan yang kami ambil, di samping insentif berterusan dalam meningkatkan tahap perkhidmatan yang memberi manfaat kepada majikan dan pekerja, katanya pada majelis pelancaran e-payroll secara maya pada Jumat. Sistem e-payroll KWSP memberikan penekanan terhadap pengiraan otomatik bagi pemotongan dan caruman berkanun kepada badan-badan berkanun. Sistem e-payroll dibangunkan dengan kerjasama dan diperakui Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Human Resource Development Corporation. Tambah Ahmad Badri, KWSP akan terus berkembang untuk kekal relevan dalam era kemajuan teknologi yang pesat serta perubahan yang dinamik dalam landscape pekerjaan.